Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dan berjumpa lagi dengan saya, mekanik serabutan. Kali ini saya akan melakukan pengeburan sasis dari bawah ke atas ya. Dari bawah ke atas. Oke. Ini lubangnya ini. Ini lubang-lubang ini. Nah, ini dari bawah ke atas ngeburnya. Gimana caranya? Ikuti terus. Tapi sebelumnya jangan lupa, untuk teman-teman yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu. Bagi yang sudah, terima kasih. Jangan lupa juga di like, di komen, dan apabila bermanfaat silahkan di share. Oke, kita lanjut saja. Nah, ini mesin burnya magnetik ya. Magnetic drill ini. Nah, ini magnetic drill. Ini ada dua tombol di magnetic drill ya, ada dua tombol. Ini tombol buat magnet, ini tombol buat burnya. Ini magnetnya ini buat ini buat tombol magnetnya, ini buat tombol bur muternya bur ya. Oke, dilanjut. Nah, enaknya menggunakan bor magnet itu kita bisa kerja sendiri. Walaupun ini ngebor dari bawah ke atas itu juga mengerjakan sendiri. Ini jangan lupa dipaskan posisi mata bur itu, pastikan di posisi titik tengah yang akan dibur ya. Nah, ini udah pas tengah. Ini safety. Safety buat apa? Ini safety ini buat apabila terjadi listrik padam, biar mesin sendiri nggak jatuh. Karena kita nggak bisa kerjasama dengan PLN. PLN kalau mati ya mati aja, nggak ngomong-ngomong dulu. Nah, ini oke. Magnet udah saya hidupin. Ini tombol ini udah hidup, magnetnya udah nempel. Ini switch drillnya ini, tombolnya ini saya hidupin. Dan pastikan kalau ngebor posisi kayak gini, diusahakan langsung mata besar ya. Kalau pakai mata yang kecil biasanya itu untuk yang kebesarnya lagi ini meleset biasanya, nggak pas posisi tengah. Jadi mendingan menggunakan langsung mata yang besar.
Nah, ini udah dapat satu lubang. Cepet kan? Paling semenit lah satu lubang. 2 menit paling lama. Ini platnya double. Yang luar sama yang deblingan. Oke, dilanjut ke lubang berikutnya. Ini beratnya itu kalau masang pertama aja susah. Lubang ya. Oke, untuk teman-teman yang ada pertanyaan silakan tulis di komen ya. Ini kaki ini buat tataan nih, tataan biar nggak jatuh, biar nggak berat. Kakinya bantu. Nah, ini magnetnya tak kurip hidup nih, cetek lah, jup gitu kan, enak. Kalau nggak pakai bermagnet, waduh, nggak umum pokoknya. Kita lanjut ke lubang berikutnya. Oke, sekian saja mungkin video ini. Jangan lupa untuk teman-teman yang ada pertanyaan silahkan tulis di komentar. Bagi yang belum subscribe silahkan di subscribe dulu. Oke, terima kasih untuk teman-teman semua.
Saya doakan sehat dan sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.